don't forget to subscribe my channel, Hamdok Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar PMA Anwar Ibrahim respon tentang langkah mu. Sebenarnya semua orang tahu Syed Saddiq menamatkan larian langkah mu sejauh 200 km dengan Rajirin dari perkataan Syed dan Wan Faizal menyertainya mengumpul 160,000 untuk kawasan pilihan raya. Sebabnya dia sedikit dekat masa kini tak payah sampai berlari untuk dapatkan peruntukan, kata PMA Anwar Ibrahim. Okey, mari kita dengar respon PMA Anwar Ibrahim. Dia akan tengok komen macam biasa. Tak payah berlari ke berjoging, tak payah. Dia gunding saja, bincang saja, selesai. Peruntukan saya dah beri penjelasan ini berulang kali. Walaupun saya terus diserang, kata kita zalimi tidak beri peruntukan. Semua proses peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang di semua negara demokrasi mengikut prosesnya, rundingan. Dan saya beri mandat penuh kepada TPM2 untuk mengadakan perbincangan, dan tidak ada dalam syarat yang dikatakan mesti sokong Perdana Menteri, tak ada. Tidak ada syarat itu. Saya tidak pernah kenalkan syarat itu. Tapi perbincangan seperti kami lakukan semasa di Bera dengan Bera sebagai Perdana Menteri, juga diwakili oleh kedua-dua pihak. Ada undingan 5-6 kali, kemudian bila tersangkut 1-2 isu, maka saya selaku Ketua Pembangkang dan Perdana Menteri Bera berbincang, dan kemudian kita putuskan dan memuktamadkan. Jadi saya menyeru kepada saudara Yang Berhormat Pendang, kalau boleh sampaikan ini kepada semua wakil-wakil parti, dan segerakanlah perbincangan supaya hari ini isu ini tidak jadi lagi isu yang memanaskan suhu di Dewan ini. Ya? Tak payah berlari ke berjoging, tak payah. Dia gunding saja, bincang saja, selesai. Keduanya tentang pilihan raya. Kita dalam Jemaah Menteri dah putuskan sebaik hari penamaan calon, menteri atau pejabat awam atau mana-mana agensi tidak dibenarkan sama sekali untuk menggunakan jentera kerajaan dalam kempen. Ya. Baik-baik, itu keputusan yang saya dah buat. Yang diumum, kalau sebelumnya soal lain, saya pun pergi Sungai Bakap tahun lalu. Itu sebelum pilihan raya, belum. Saya dah umum RM9 juta untuk masjid Sungai Bakap, 6 juta oleh kerajaan negeri dan 2 juta yang dikutip oleh orang ramai. Tapi itu jauh sebelumnya. Tapi pandangan Yang Berhormat Pendang, saya setuju bahawa sebaik saja penamaan calon tidak boleh digunakan. Kalau ada bukti yang disampaikan, tentunya kita akan ambil apa-apa tindakan yang wajar. Dan saya tidak berdolak dari dua-dua TPM ada sebelah saya. Sekiranya ada bukti di mana menteri-menteri ataupun agensi kerajaan gunakan jentera kerajaan semasa kempen, itu telah melanggar keputusan Jemaah Menteri, dan oleh demikian tindakan disiplin harus diambil. Itu sebab saya boleh bagi jaminan kepada Yang Berhormat, kerana bagi saya dia ada kaitan dengan prinsip yang kita bawa ini. Budaya rasuah. Jadi kita tidak mahu ini diteruskan. Tetapi kalau umpamanya penerusan projek sebelum penamaan calon itu, saya tidak fikir dibangkitkan, kerana kita keputusan Jemaah Menteri itu sebaik saja penamaan calon tidak boleh. Keputusan Yang Berhormat, saya tidak dolak dalik. Memang itu keputusannya. Dan kalau ada pelanggaran ini, tentunya Jemaah Menteri harus mengambil tindakan disiplin, kerana telah melanggar keputusan Jemaah Menteri. Baik, saya jemput Sungai Tani. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Saya meneliti ucapan Yang Amat Berhormat Tambun ketika melancarkan NACS pada bulan Mei yang lepas, yang memetik guna mudal ya, dalam nukilannya yang berjudul Asian Drama, yang mengatakan bahawa korupsi atau rasuah itu merupakan salah satu yang menghambat ekonomi. Dan ini terbukti bahawa kerugian KDNK disebabkan isu rasuah 2019 hingga 2023 adalah sebanyak 277 bilion. Dan ini merisaukan. Dan di dalam kerangka strategi, poin kedua daripada 5 strategi yang ditetapkan dalam NACS adalah kebertanggungjawaban awam. Dan kalau kita lihat dalam usaha SPRM ingin mendakwa dan membongkar ya, kes-kes rasuah,
ada pihak-pihak tertentu yang menghasut orang ramai yang mengatakan bahawa ini adalah pendakwaan terpilih. Ini adalah kerajaan ini adalah pendendam dan ini adalah satu ketidak kebertanggungjawaban itu tidak ada. Dan saya ingin bertanya kepada Yang Amat Berhormat Tambun, bagaimanakah keberkesanan di peringkat lapangan itu sendiri bahawa segala kerangka dan strategi yang dinyatakan itu keberkesanannya bagaimana untuk memastikan pembenterasan rasuah itu secara total dan memastikan tata kelola yang baik di dalam negara kita? Terima kasih. Baik, silakan Puan Menteri. Terima kasih. Suka Petani, seperti yang kita tahu, tindakan SPRM ini harus didukung. Dan saya selalu menggesa SPRM supaya bertindak lebih pantas, lebih berani, kalau kerana kita sudah terima kenyataan ia sistemik. Dan sebab itu setiap langkah diambil SPRM itu, saya berikan sokongan. Tapi andaian bahawa kita campur itu andaian kerana kita warisi sistem yang lama. Ya, kita lalui seperti mana yang Pemak Pendang sebelumnya dan Tan Sri yang dipertua sedia maklum. Memang ini jadi isu besar bila jentera kerajaan termasuk SPRM dijadikan jalan atau diperalatkan oleh politik untuk mendera musuh. Ini menjadi yang kita warisi. Tapi saya nak beritahu di sini, ya, SPRM dari masa ke semasa memaklumkan. Tapi saya tidak campur, saya tidak mengarahkan. Ya, soal nak tohmah, silakan. Ya, saya pun tahu kalau di masa kempen, semua di tohmah. Ya. Mungkin bukanlah Kubang Kerian atau ketua-ketua, ya, tapi yang perkakasannya dalam kempen, babi lah, dajjal lah, ya, zalim, itu soal lain. Tapi saya nak bagi tahu, kalau SPRM, seperti mana Suka Petani tanya, saya tidak mengarahkan atau campur. Malah sama ada melibatkan sebelah pembangkang atau kerajaan. Tapi kes-kes sebenarnya yang melibatkan orang politik ini tidak banyak. Yang banyak itu ialah banyak daripada syarikat dan pejabat awam juga banyak. Sama ada SPRM memilih untuk menyuarakan atau melaporkan, itu soal mereka. Ya. Tapi kalau saya jumpa, saya terus gesa ambil tindakan, kerana kalau tidak dalam setahun dua ini kita bagi mesej yang jelas supaya bersihkan, dia akan menjadi parah. Nah, saya tidak nafikan Sungai Petani, seperti mana ditanya sebelumnya ini, bahawa memang sukar, kita terpaksa pantau dengan sangat teliti. Sebab itu saya kata, kalau jemaah menteri tahu, tidak boleh lagi dalam soal rundingan terus. Tidak boleh campur dalam urusan tender. Boleh bagi pandangan tetapi tender proses itu mesti dihormati sepenuh. Ini yang sedaya upaya yang kita lakukan. Ya, yang saya sebutkan istilah mastata' tu. Jadi itu yang upaya kita. Tapi saya setuju supaya kalau boleh seluruh kekuatan kita itu mendukung usaha pembanterasan rasuah. Saya percaya dalam 1-2 tahun kita akan dapat kesan yang lebih membanggakan, insyaAllah. Cik Jibu Moa. Oh ya. Terima kasih. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya terima baik jawapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu untuk peruntukan yang adil dan saksama perlunya proses rundingan. Dan saya setuju. Saya setuju bahawa tidak boleh ada mana-mana ahli parlimen atau pimpinan politik yang ego, sombong, tidak ingin berunding untuk bantuan kebajikan bagi kawasan parlimen dan rakyatnya. Dan saya berharap apa yang telah berlaku sebelum ini bahawa bera akan diteruskan bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan insyaAllah dapat diteruskan sebagai standard politik yang baik pada masa-masa pemerintahan yang akan datang. Cuma Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya perlukan sedikit petua kerana saya telah pun berunding dengan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Sebaik saja Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kongsikan perkara ini pada tahun lepas sebanyak 2 kali secara fizikal dan melalui utusan surat sebanyak 3 kali. Tetapi saya dimaklumkan perlu dapat pengesahan daripada Kabinet dan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jikalau saya boleh diberikan petua, walaupun bukan dalam mesyuarat ini, walaupun secara bertulis di luar, ini akan banyak membantu. Itu saja. Saya hanya perlukan petua. Even though it's not in this house, di luar pun tak apa. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Baik, silakan menteri. Terima kasih Mua. Baik Mua ini. Saya memang dimaklumkan oleh TPM2 dan bahawa Yang Amat Mua ada menyampaikan pandangan. Tetapi pandangan kita
ialah bukan berundingan pembangkang cara berasingan. Kita lakukan seperti mana kita lakukan dulu. Dia dah daripada awal. Maknanya bawah parameters dijelaskan dulu. Dan sebenarnya tidak mudah, tidak susah pun. Saya ingat ini ada sikap yang kurang positif. Saya pun jadi ketua pembangkang. Dan masa itu kuat juga. Masa itu pembangkang jumlahnya lebih kuat. Tetapi tidak ada rasa rendah diri ataupun kompleks untuk menemui Perdana Menteri, di pejabat Perdana Menteri dan bincang, kemudian menugaskan masa itu tiga daripada pembangkang dan tiga daripada kerajaan. Masa itu tiga-tiga ke lima-lima, hello, lima-lima, ya. Itu jadi runding lah. Saya tidak fix faham mengapa proses ini jadi rumit. Tetap tarikh runding dan syarat-syarat yang dikatakan syarat-syarat dalam proses biasa dalam mana-mana negara demokrasi, ya, perjalanan tentang dasar utama. Dan kemudian kalaupun tidak bersetuju, tak apa, patah balik. Kita dalam mesyuarat dulu pun, yang saya faham, saya tidak terlibat dalam mesyuarat, tapi bila dilaporkan kepada saya dan yang amat berhormat Bra pada masa itu, kita teliti dan ada beberapa perkara yang kita setuju, apa perkara yang terpaksa kita menterai pada peringkat akhir. Jadi sekali lagi, saya ingat berulang kali saya telah sebutkan kesediaan kita, tapi biar ikut proses dalam amalan demokrasi berparlimen yang diamalkan di tempat-tempat semua. Pembangkang, mulai dari ketua pembangkang, wakil-wakil parti harus menetapkan wakil, berbincang dengan TPM 2 yang kita tugaskan. Terima kasih. Kita saya baca detail lagi. Perdana Menteri Anwar Ibrahim hari ini memberitahu usaha meluluskan peruntukan kewangan kepada ahli paling membangkang ialah sesulit yang digambarkan mereka. Memberitahu Dewan Rakyat yang dia diserang dan didakwa zalim walaupun penjelasan mengenainya sudah dibuat berulang kali. Anwar berkata amalan memberikan peruntukan sekata kepada pihak bangkang memang menjadi amalan negara demokrasi. Apa yang berlaku ketika ini, kata ahli parlimen Tambun, itu ialah mesti dilakukan mengikut proses yang ada. Saya dah beri mandat penuh pada timbalan pada menteri untuk mengadakan bincangan dan tak ada syarat mesti sokong Perdana Menteri. Tak ada syarat itu. Saya tak pernah perkenalkan syarat itu. Kita mari terus menyokong kerajaan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.